cek ikrot, berangkat. Oke teman-teman, saya kedatangan paket. Isinya apa ya? Kita bongkar. Sebenarnya sih isinya real Fugu Rico ukuran 2000. Saya beli di toko online. Packingnya rapi, aman, pakai bubble wrap. Nanti kita review jeroannya seperti apa. Ya, kita bongkar langsung Fugu Rico 2000 ya. Oke, ini reelnya berwarna hijau. Tampilan luarnya seperti ini. Kita lihat dulu satu-satu. Ini kita pasang dulu handle-nya. Handle-nya sih sebenarnya dari plastik sih. Ya. Ininya dari karet, enggak licin. Kalau dipakai, saya coba dulu pasang. Nanti baru kita bongkar dalemannya seperti apa. Dalemannya seperti apa nanti? Nah, ini tampilan luarnya. Bodinya sih plastik ya. Tapi spoolnya metal atau aluminium. Coba kita puter. Oke, smooth juga ya, smooth, halus. Terus kapasitas senarnya ada di sini nih ya, di kardusnya. Gerasinya 5.2 banding 1. Size 2000. Ukuran benangnya 0,18 240 meter, 0,20 200 meter, 0,25 140 meter. Terus speknya nih. Tuh ya. Speknya. Nah, artiin sendiri dah. Bahasa Inggris saya agak kurang. Lanjut. Kita bongkar dalemannya. Seperti apa Fugu Rico 2000 ini? Wipernya. Ini. Terus kita bongkar satu-satu. Bongkar semua. Reelnya kita bongkar semua. Copot dulu satu-satu aja. Ntar baru ke dalam mesin. Wow. Susah. Bro, susah dilepas, Bro. Wis. Oke, bisa. Aku buka. Lihat satu-satu. Oke, ininya belum dipakai seal ya, kemungkinan berkarat kalau tidak rajin-rajin dibersihin. Terus kita bongkar langsung dragnya. Hati-hati, takutnya mental. Ada yang mental baru ya, nggak jadi dipakai dah. Buka dulu. Oke, oke, normal semua ya. Iyalah normal, masih baru draknya.
Oke, pasang lagi. Kalau drag-nya menurut saya sih ini ya, apa namanya, lumayan lah ya untuk kelas real buat pemula dengan harga nggak sampai 150.000. Ya cukup tangguh ini real. Terus bongkar. Bongkar enggak ya dalamnya? Sini. Bongkar. Bongkar aja, Bang. Desainnya kayak Japan. Oke. Bongkar aja, Bang. Bongkar langsung dibongkar. Taruh, diinget-inget taruhnya. Ntar lupa, guys. Kalau lupa kan berabe, guys. Sabar ya, kita buka semuanya. Kalau review, unboxing, terus kita lihat speknya yang sana orang bongkar semua. Kalau teman-teman buat yang baru belajar pancing, sama sih seperti saya juga, baru belajar, nggak pinter-pinter banget. Ini real rekomend ya, rekomendit banget lah. Enteng, smooth, tergantung perawatan kayak gimana. Kalau perawatannya bagus ya bagus. Oke, setelah bautnya kebuka semua, kita lihat dalemannya seperti apa, guys. Bentar ya, guys. Nah, udah kebuka tuh, guys. Reelnya, bearingnya sini. Oke, nih dalemannya oke. Nah, kita buka bel armnya nih kayak gimana ya. Ini bel arm supaya senarnya tidak mudah putus saat melawan tarikan ikan ya. Bel armnya ini ada ini nih ya, pensil. Ini gila mantep. Ada roller juga sih dalam. Ini roller dari plastik ya. Roller dari plastik. Tuh, mantap ya.